Hello you guys, welcome back to Teach Channel AI Hafiz Hakim. Ah, mutu hari ni. So hari ni Hafiz tak buat konten etika. Hafiz nak lari daripada topik shift siap. Sebab Hafiz hari tu dah rasa macam tercabar dengan Farida. Ah, dengan panas macam ni lagi panas hati ni nak buat konten ni. So hari ni Hafiz nak reveal. Hafiz nak reveal mutu Hafiz. Reveal lah, nak tunjuk lah mutu Hafiz senang cerita. Sebab hari tu Farida buat dengan warna kuning, stripe botol garaj tu. Memang betul-betul kata macam ikon untuk garah kan untuk dia. So hari ni Hafiz nak tunjuk muta Hafiz. Kita tengok Hafiz dengan dia mana lagi padu. Tak apa buang masa, layan montaj. Okay guys, so nah, inilah muta Hafiz. Mesti korang rasa macam, alah Hafiz, tukar set sama strat dengan Farida pula tu. Salah. Sebab kita orang dah bincang, ramai-ramai IT nak pakai stripe macam ni supaya nanti next content boleh buat ride pakai baju Power Rangers. Okey lah, sebelum kita nak bercerita panjang pasal motor ni kan, tajak lah si kuning tu datang serabut kepala hari-hari tengok si kuning seorang kan. Masuk kuning. Ni aku tak perhati. Awak tak perhati pula? Kenapa tiru cover set aku? Aku tak tiru. Kenapa? Cuba kau perhati apa yang sama dengan muta aku kat sini. Apa yang sama? Merah kereta Mimi, hitam kereta sulung. So ini tempat aku punya. Kuning apa sahaja. Hello, kuning ni maksud dia diraja kan tak? Kuning bukan diraja maksud dia. Kuning durian Musang King. Kenapa? Tak percaya kameraman main dekat sini. Ini kuning durian Musang King ni. Eh, cameraman, cuba jujur. Kuning dengan merah mana cantik? Cameraman, tunjuk. Merah lagi cantik. Sebab merah ni kan, orang kata warna pemberani. Hello, konten lepas orang condemn aku sebab tinggi dan sebab nombor pelik kan. Aku pergi belilah mak gak baru. Tapi aku tak tukang lagi lah. Hari ni hampa condemn kata cantik pula. Hampa tunggu. Aku bagi tahu Abang Aceh, kata dah hampa kata cantik. Okay, tukar lagi. Nak tukar lagi. Aku ada suggestion. Apa-apa suggestion apa? Kau tukar kuning carbon fiber. Boleh. Fully carbon. 10K mat. Kan aku cari duit mana 10K mat. Kata budak motor. Budak motor ni kena jajan. Jajan dia lebih mahal daripada harga motor. Kalau macam tu lah, aku rela main kereta lah. Dia so, macam ni lah. Kalau cameraman kata motor merah lagi cantik daripada motor kuning, it's okay. But kita try bunyi yang mana lagi sedap. Eh, kita tengok yang tak, dalam mana lagi sedap. Motor aku tak 100% siap lagi. Ezo tak tukar lagi. Aku ya, maknanya tak 100% lagi siap. Janganlah reveal lagi. Ya, sebab takut terlalu malu, ramai. Takut sebab malu dengan perempuan. Perempuan naik motor macam ni kira power lah tu. Betul tak perempuan-perempuan? Betul tak? Cuba geng perempuan komen dekat bawah. Betul tak? Perempuan kadang naik motor tak orang ni memang dah power daripada lelaki. Tak, masalah sekarang ni motor aku. Aku tukar pasal tu. Pasal aku nak masuk barang tu. Barang tu kena order. Sebab tu barang tu memang putus stok. Macam ECU apa semua kan. So aku terpaksa review. Itu salah terlalu... siapa? Salah siapa? Salah siapa? Salah siapa? Kejap tu aku beritahu. Tunggu aku bagi. Tak, cerita dia macam aku ni. Aku paling tak boleh orang kondek motor aku. Ingat aku... senang kan nak cari duit buat motor gini. Dengar cerita aku. Dengar. Okay, aku okay, macam ni sebenarnya. Aku tak nak review lagi sebab kan barang banyak Rezoh tak tukar lagi. Ya betul lah. Punya, orang punya ni macam semua. Ni macam ni. Aku faham. Kalau hang tukar satu-satu contoh cover set satu, arm satu, maknanya hang boleh buat banyak konten lah. Betul tak? Banyak konten boleh pi tanu, boleh pi tukar nani, tukar nani. Lepas ni kita tukar rim baru, lepas tu tukar pula ECU baru, lepas tu tukar pula apa lagi ni? Mana orang pakai ni? Lampu set kena macam ni ni. Orang pakai ni supaya Roblox tak lari macam malam tu. Ni keselamatan Cina cerita macam ni dah. Motor aku ni, aku tukar macam ni, aku bagi nampak PCO punya style tu sebelum aku masuk dunia Y15 punya style. So aku target kan. Sekarang ni aku bukan macam aku nak review supaya orang nampak motor aku gempak ke apa semua. Aku pening lah, aku duk komen kat TikTok, mana motor Hafiz, mana motor Hafiz. Lepas ni kan Hafiz kan, aku rasa ni konten ni hang review motor. Next konten aku minta bagi ada button macam ni je. Apa? Bagi ada button macam ni. Ni orang panggil mata setan. Ni nampak ni telinga setan ni dua ni ni. So lepas ni bagi ada mata gitu pun sedap dah. Dia sebab apa? Sebab bila hang pakai yang tu, automatic exhaust kena tukar je. Exhaust tukar. Hanya pakai exhaust kat standard macam aku. Hang pakai hak jangan menghina sangat. Hak jenis LLK.
anak lelaki surat. Surat. Ya ni. Kata budak motor, mana takut surat-surat. Sabar. Aku sekarang ni masih dalam projek. Yalah, kita in process, betul tak? Satu-satu-satu. Maknanya bila satu-satu-satu, kita ada juga konten, betul tak? Ya, betul. Konten kita berbeza-beza. Satu kat orang ni. Ha, gitu. Betul. Sebab macam Fadah sekarang. Fadah dah tukar banyak dah. Betul. Cakap je. Jadi macam, aku nak buat konten apa? Pulak panik payah nak fikir motor. Aduh, mampu dah. Tengok aku. Aku punya style. Kena tukar sos paru dulu supaya orang nampak aku punya perjalanan. Faham. Tapi makanlah hari-hari pergi kedai motor garaj. Hari-hari tolonglah buat konten ni tak. Hari kalau pergi motor garaj tak pernah buat konten, buat apa nak macam aku? Sekali pergi sekali buat konten. Kau ingat tak? Barulah ada function. Ingat dah masa aku pergi tu tememu gapo aku buat konten time tu kan? Yeah. Kamera lost. Faham Hafiz Hakim. Boleh tak kita duduk kat situ sekejap? Aku betul-betul panas sangat hari ni. Panas sangat hari ni. Kita duduk sana. Okey lah. Memandangkan kameraman panas, kita panas. Oh, aku rasa kan kita ni dah boleh start balik lah motor. Memandangkan motor kau dah siap, motor aku tapi dah Ben, siap. Tapi motor aku, kita kan pakai set Kenny Robert kan? Ya, Kenny Robert. Lepas tu kita rasa next step ni, Allah buat aku bakal berong. Sorry ya bos. Aku rasa kan kita dah pakai set Randy Robert. Kita motor kita dah buat dah. Tukang arm lagi, set sprocket. Masa-masa benda kita dah tukar lah. Kalau orang pandang motor kita ni bukan motor yang standard lah orang panggil kan. Sebab kita dah tukar macam-macam. Aku rasa next step, apa kata kita beli helmet untuk senang kita nak pergi ride. Bila kita pakai helmet yang mewah-mewah, hang tak orang ke pandang kita berdua kali macam ni. Wow, itulah gitu. Style masalahnya. Sekarang ni aku tengah gacun Syahmi dengan Abis Syahrul kita. Suruh dia tukar cover set warna macam ni, warna stripe macam ni. Tapi terus contoh Syahmi kita bagi kena biru. Wow. Kalau Syahrul kita bagi macam warna kelabu-kelabu grey hitam kan. Memang style. Tapi, nampak tak? Tapi, empat sekawan AI team, apa orang panggil AI motorsport lah. Apa ni? Empat sekawan Power Rangers AI team. Yes, pakai cover set Candy Robert. Lepas ni aku rasa kilang memang tak keluarkan dah set Candy Robert. Sebab apa? Sebab semua orang nak tengok limited sangat. So aku lepas ni kita buat, aku dah fikir. Fikir sebelum aku tukar ni, aku dah fikir rasa macam kalau kita ride ni pakai motor warna ni kan, warna macam travel apa ni, apa ni? Power Ranger. Power Rangers. Kita pakai baju shoot Power Ranger, kita tengok reaction orang-orang. Macam ni. Kita pergi dekat event-event. Cuba kau make up orang penuh tak? Hafiz dengan Ferdo dengan semua gang team buat konten macam tu. Pakai baju Power Ranger, aku pakai je merah duk macam ni, bukan dia. Ni Ultraman. So aku rasa lepas ni next step kita beli helmet kot. Helmet untuk senang nak pergi ride. Bukan helmet untuk merah je. Merah je kita pakai helmet biasa. Untuk kita nak pergi ride, bila ride bukan apa, dia tak mau bagi hisap sampuh kena muka aku ni. Kadang-kadang bawa motor kadang lipah meh. Bukan lipah. Apa dia tengok macam cucuk muka. Tu katu-katu. Kadang aku mesti terkejut. Tak boleh, sebaik tak ada tampak. Tapi tak payah, bukan katu-katu. Kesian, aku tengok semalam dia pergi ride dengan aku. Kau ajak aku semalam kan. Dia pakai helmet tapi tak nampak macam pakai helmet. Orang pakai helmet sampai sini, dia sampai sini. Sanggul aku ni tak tahu. Helmet dekat tadi tu. Wiser coklat tadi. Aku mana? Awak beridah tu. Okay, so konten macam ni. So aku just nak apa ni, nak review lah, nak tunjuk. Kiranya ni konten ni hang review motor hang lah. Dalam masa yang sama hang nak bandingkan compact lah motor lelaki dengan motor perempuan macam tu lah. Dia lebih kurang sebenarnya. Kadang-kadang nak. Okay, lepas ni kita tukar ni pula. Tu motor merah tu, lepas ni kita tukar pakai mono Brembo ke, mono RCB mono ke. Mono aku dah tukar. Tak, ada ni lah, botol ke, exhaust tu kat lah, NLK ke. Aku tak suka pakai botol, nanti berat macam tu. Lari kalau nak bunyi sedap macam apa Abang Syahrul, HP-HP. Sedap ke? Macam aku sekarang aku pakai Red Leo. Red Leo aku nak pakai ni lah, Umar. Sebab Red Leo ni macam biasa sangat, Umar ni mahal sikit. Nak mahal-mahal sahaja. Tak, aku jahat ini nak review aku punya motor. Sebab ramai sangat, ada yang jumpa aku keluar. Fee, ni motor Fee? Ya. Asal tak buat konten ni? Aku tak tengok lagi motor kau. Tiba-tiba dia terkejut. Lawa motor. Lawa legit. Lebih lawa daripada motor Farida. Kat kedai burger ada orang kata apa? Ada orang kata, awak tak review lagi motor hang. Lepas tu dia kata, motor Farida. Rugi lah tak review. Motor hang lagi lawa daripada Farida. Macam tu. Aku dengar macam tu je lah. Aku letak mic ni. Ambil lah cakap. Aku tak boleh cakap lah. Sorry ada. Ambil lah balik. Aduh. Motor aku ke motor hang cantik? Motor. Dua-dua cantik. Disebabkan Power Rangers. Malah aku tanya kameraman. Kameraman selek. Kameraman masuk lah aku lah. Selek. Kameraman belah aku. Sebab select. Rumah sekali kalau tak, dia tak pilih aku tak bagi dia masuk rumah. Cahaya je kat aku. Tu lah kameraman selek. So
kita dah reveal motor Hafiz. Sama boleh komen dekat bawah sama ada motor Hafiz ke motor Farah lagi cantik. Itu tak apa, nanti kita tengok pula motor Syami dengan motor Aberol macam mana. Penantian yang sangat panjang. Ya, betul. Mana tahu ku kerpa-kerpa kita tengok Anik lagi, Riz lagi. Anik dengan Riz dengan cerita. Dengan cerita tu dekat-dekat tu hampa kena racun lagi gitu. Ya, betul. Okay? Macam gitulah konten Hafiz hari ni, just nak review saja. Tak nak tunjuk apa yang Hafiz tukar semua. Macam korang tengok macam tu lah. Hafiz tak nak review sangat sebab tukar apa? Cover set, mono, rantai bagi panjang lagi, lepas tu seat macam gitu lah. Hampa tengok je Hafiz motor dah smart gitu. Sagi sebelum nak balik cyber dia pakai side mirror juga. Dia pasang gitu juga. Dia macam gini. Dalam ni nanti cakap je lah, kata tak nak, takut. Kan nak bagi dapat smart. Alah, bila dalam kamera tu kita buka kat side mirror sebab nak bagi dapat smart. Padahal reality pakai side mirror juga ke tengah jalan. Yelah, aku nak tengok kat belakang awet mana tu ikut aku tu. Cantik sangat ke motor aku? Bukan aku takut polis. Kau kena faham, aku ni seorang lelaki yang setia. Tika jangan tengok video ni tau. Tika, I rasa lah you kena beli satu Y untuk follow Hafiz. Okay? Jangan bagi tahu dalam dia. Sebab aku nak surprise kat dia beli motor. Bukan beli. Suruh dia beli motor. Jual kereta dia. Aku nak pergi jual kereta dia. Aku nak beli motor, nak bagi dia main motor juga. Wow. Dia cover set ni. Power Rangers kan warna pink. So kan nanti kalau dia panas macam mana? Tak tengok macam aku tak pernah kalau pun tukar warna ni. Aku beli kipas USB 3 letak depan. Buat macam meter 3 beradik. Wow. Nice. So kita tunggu pada next content Hafiz. Dia akan belikan motor untuk Hafiz. Beli diri lah saya. Ada meter nampak. So aku ingat kalau dia main motor, nak suruh buat cover set warna pink, stripe macam ni. Pati ni kan slang. Power Ranger. Okeylah guys, so itulah konten Hafiz hari ni. Just nak review sama-sama dengan Farida. Memandangkan Farida hari tu sampai apa. Buat konten review untuk kau. Lawa. Baru tahu time aku tu. Aku ni hari-hari paksa dia sedu buat konten tapi dia tak mau. Okay, bukan tak mau apa, macam aku beritahu tu dia. Buatlah konten pi untuk kau cantik, untuk kau cantik. Cantik lah. Time tu aku baru terasa dah nanti. Farida puji muta aku. Bermakna muta dia kurang sikit lah. Okay. So kita jumpa di next konten. Bye. Assalamualaikum. Aku enjoy konten ni. Bye. Baik, hang tak cakap pun, jangan lupa subscribe, like, komen dengan share. Dan jangan lupa untuk support Hafiz, support Farida dan support semua GI team. Okay. So itu je konten Hafiz untuk kali ni. Bye. Aku nak suka. Sebenarnya aku penat. Bye. Assalamualaikum.